Subscribe dan like dan share guys. Pasti yang gratis guys. Yang gratis guys. Halo guys. So sekarang aku berada di ke Ikun Sip Senai. So sebelum korang masuk, korang kena check the picture dulu macam ni. Dengan berpakai hand sanitizer lah. So kena pastikan korang bersihkan dulu tangan sebelum masuk ke dalam ni. Keadaan agak tengok-tengok ni lah, sunyi eh. Tak ramai orang. So yang tu kaunter pun tak ramai orang. Rasa orang masih lagi belum belum panik lah di kawasan-kawasan sini. So kita tunggu dah lihat, mungkin hari besok ataupun hari Ahad keadaan mungkin agak sesak. So sebelum keadaan sesak, lebih baik aku mengambil keputusan untuk beli apa yang patut dulu. Okay, untuk stok dalam seminggu ni kan, kita tak tahu macam mana. Sebab kawasan dekat rumah aku tu tak banyak sangat orang jual apa, tak banyak jual barang basah. So aku mengambil kesempatan ni untuk belilah barang-barang apa yang patut. Okay, so itu je lah. Kita jumpa lagi on the next video. Itu je sedikit sebanyak sharing aku untuk hari ni. Bye guys. A few moments later. Okay, hello guys. So sambungan tadi, aku baru je keluar daripada Ikun Sip. Ikun Sip dekat area rumah aku ni lah. So Ikun Sip area Senai ni. So ada satu benda lah yang aku nampak, memang betul lah, maknanya akan deploy tentera. So macam korang tengok, tentera, kenderaan tentera telah pun berada di kawasan Ikun Sip Senai ni. So aku rasa bila-bila masa, dalam masa terdekat ni, hari Ahad ni, memang diorang akan deploy lah. Maknanya mungkin nak masuk kat sini pun diorang akan check juga kan apa tujuan kita. Mungkin diorang akan kawal lah kawasan ni, ataupun dia jadikan ni base diorang, aku tak tahu. So ni aku butuh perasan diorang ada kat sini. So kepada sesiapa yang berada di kawasan sekitar Senai, diharap dapat memberikan kerjasama. Korang dapatlah berikan apa tu orang kata kerjasama yang sebaiknya lah kepada kepada pihak-pihak bertugas, perkuasa yang bertugas. Okay, so tu aja yang aku nak report. Aku pun nak balik dah, nak balik cepat sebelum ada apa-apa hal terjadi. Okay, kita jumpa lagi on the next video guys. So see you on next video. Thanks for watching. Bye.